kembali lagi di Pojok Sinema. Kali ini Pojok Sinema akan merekomendasikan 3 film Indonesia yang pas buat kalian tonton di pekan terakhir di bulan Januari. Film yang pertama yaitu Terlalu Tampan. Gak ada tuh sejarahnya keluarga tampan gak bisa ngedapetin apa yang mereka mau, apalagi cewek. Film komedi yang diadaptasi dari komik ini menceritakan tentang maskulin, si tokoh utama menghadapi masalah demi masalah karena terlalu tampan. Buat kalian yang punya webtoon, pasti gak asing deh dengan cerita ini. Film yang kedua yaitu Orang Kaya Baru. Itu gak boleh difoto. Kenapa? Aduh deh, maaf deh, jangan dinaikin ya. Semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya beli. Sempat kepegang sama anak saya? Film komedi drama ini menceritakan tentang keluarga yang hidupnya pas-pasan dan sederhana. Namun, ketika ayahnya meninggal, ternyata ayahnya adalah seorang kaya raya. Dan seketika keluarganya menjadi kaya raya. Film yang ketiga yaitu Preman Pensiun. Film yang satu ini pasti kalian sudah tahu deh. Film yang diangkat dari sinetron yang menceritakan bos preman yang sudah pensiun. Menariknya di film ini adalah dengan keunikan karakter-karakter anak buahnya. Cerita yang ringan, cocok buat tontonan keluarga.